Bocah 4 tahun dan balita terkurung di kamar, Damkar Pekanbaru turun tangan. Penyelamatan yang dilakukan tim rescue pemadam kebakaran Kota Pekanbaru terhadap dua anak, termasuk balita yang terkurung di sebuah kamar rumah warga di Kecamatan Senapelan, berjalan dramatis, Rabu 30 Oktober 2024. Kedua anak tersebut terkurung di kamar saat sang ibu sibuk membuat susu untuk si balita. Anaknya berusia 4 tahun tiba-tiba mengunci pintu kamar dari dalam, yang mengakibatkan dirinya dan sang adik terkurung. Itu kronologis kejadian, kita mendapatkan laporan dari salah seorang warga Kecamatan Senapelan yang memberitahukan bahwasanya anaknya terkunci di dalam kamar. Kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut, kita bersama tim langsung menuju ke rumah sang pelapor. Sampai di sana, kita memastikan keberadaan anak tersebut. Setelah merasa aman, kita bersama tim langsung mempersiapkan peralatan guna melakukan pendobrakan pintu ataupun evakuasi anak tersebut. Menurut pengakuan ibunda beliau, di saat ibundanya tersebut tidak membuat susu, tanpa disadari anaknya mengunci pintu tersebut dari dalam. Untuk proses pengerjaan lebih kurang memakan waktu 10 menit. Terima kasih, Adek. Adek, ya. Ya. Ya.